Halo cuy, ketemu lagi dengan gue Seto alias Tip Meders. Di video ini gue mau ngasih info diskonan baru lagi ya untuk kalian yang pencinta game diskonan gitu. Jadi per hari ini tanggal 3 Februari 2021 itu ada diskonan baru sebagai pengganti dari diskonan under 279 kemarin ya yang habis hari ini. Nama diskonannya adalah Playful New Year, yang diskon sampai 80%. Ini kayaknya sih diskonan Imlek ya, seperti tahun-tahun kemarin gitu, cuma namanya aja yang beda gitu. Ini tahun ini namanya Playful New Year. Apa aja yang didiskon di sini kita bisa lihat ya, kita cek bareng-bareng aja kali ya. Ada Ghost of Tsushima 400-an ya. Mungkin ada yang dari diskonan kemarin belum beli, bisa beli sekarang ya. Ada FIFA 21, ini The Champion Edition itu 300, murah ya. Daripada kalian beli versi normalnya 1 juta kan lumayan, hemat 70% ya. Assassin's Creed Valhalla ya, ini diskonannya lebih murah daripada yang under. Bukan under sih, diskonan apa kemarin itu lupa gua. Tapi ada lagi Valhalla ini sering didiskon ya, apakah sudah menguntungkan atau gimana ya? Diskonnya sering Assassin's Creed Valhalla. Monster Hunter, siapa tahu ada yang mau koleksi dan belum main ya. Persona The Royal, tapi sayang ini Chinese version. Ini setelah satu rasisme di Region 3 ya. Kebanyakan game JRPG itu versi Cina. Kan nggak semua orang bisa bahasa Cina gitu kan. Kasian gitu yang kita pengen main gitu. Oke, next. Ada Immortal Fenyx Rising, ini demonya juga sudah ada kalau kalian mau cobain dulu sebelum beli versinya. Ini ada diskonan sebesar 400 ribuan doang, 40% ya diskonnya. NBA 2K21, wih 200-an loh. Wih, yang suka game NBA pasti gembira ria nih ya. Gembira ria itu apa? Oke, Kingdom Come ya, Kingdom Come Deliverance yang pernah seharga 60 ribu doang waktu itu, sekarang jadi 167. Oke, Premium Edition GTA, GTA ada tako yang 200-an doang, terus dan banyak lah ya game-game yang didiskon di diskonan Imlek tahun ini. Kalian bisa cek sendiri di PlayStation Store kalian masing-masing. Tuh banyakannya. Oke, segini dulu ya info diskonan gua kali ini. Terima kasih untuk yang sudah ngintip video ini sampai habis. Sampai ketemu di video gua lainnya. Gua Seto pamit. Bye-bye. See you.